اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله Faiza qaluha usimu minni dimahum wa amwalahum ila bihaqiha wa qala sungadau ya kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ing lapan umir tu den perintah isun anu qatilain arab perintah merangan isun Ana saing manusia hata yakulu us nga ngucap ya naskabing la lailahaiallah maka tekala ngucap ya naskab haing lailahaiallah usimu bakal den saya naskab mini sakingun dimahum ing pilang-pirang darahi naskabha Wa amwalahum lan perang pertahan tabendane yasin sinas kabe illa bi haqqiha angin kalna hake ya kabe amwal lan dima wa hisabuhum lan utai hisaban yasin sinas kabe alallahi ku tetep ing atas Allah wa qala ngandika kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam atani atin min rabbi Wis teka ni isun, sopo kang teka, min robi saking panger isun. Pak baroni, maka nyantaka kenyasi atin ni isun. Anawing satu neka Man mata, Utai sapa wong iku mata mati Yaman Ya syahadu bersyahadah ya siman an satu kalakuan la ilaha ilallahu Ora pangeran kan sembah ilallahu aning Allah Wa dawala deke Allah la syarikalah Ora nyakutani kukang wujud lau allah Allah dakhwal janata Maka manjing ya siman al janata insawarga Wa qala ngandika Pakola makangan di kalahu kadwe kangjeng nabi. Sopo Abu Zar. Wain jana sajan jinah ya man. Wain saroko lan sajan maling ya man. ngandika nanti kangjeng nabi wain jana sajan jinah ya man. Wain saroko lan sajan nyolong ya man. Wa qala ngandika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man dakhala るためilahallahallahuuta wongiku manjing ya si wong ing kubur kalawan ngucap lapal lailahallahhu makanya alamat kehunyaman sap Allah minanari saking naraka dikayaang nabi Shallallahu alaihi Wasallama as adun nasi bisa faat yaumal kiamati mangkola utawi lawi bahagia manusia kalawan oli sapat isun yaumal kiamati ing dalam dina kiamah Man iku wong kala nang iki yaman ing la ilaha illallah khalisan halakan ikhlas mukhlisan tur kang ikhlas tung kotor ikhlas akan min kol bisa kenyataan nyaman. Kolang dikatakan kakang Nabi sawallahu alaihi wasallam meman mata utaya sapoi ku mata mahot nyaman. Wa utaya nyaman iku yang alamu ngayakin kenyaman. An ing satu lakuan la ilaha illallah orang pengenalkan dan sembah illallah hangi allah Dakhala maka manjing yang man al jannah ta'ing sawarga Wan usban dan tapi sarasan saking ki usban bin Malik radhiyallahu anhu Qal kol Qala langan ya ki usban Goda wis lumaku isuk isuk alaya ingata sesun Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pakalama kang andika ya kang Rasulullah la yuwafa ora pisan-pisan den jumponan sapa abdun hamba yaumal kiamat ing dalam dina kiamat yaqulu kang ucap ya abdun ing la ilaha illallah Ya betagi ala lagi ngeprih ya abdun biya kalawan la ilaha illallah ing ingkariduan Allah ila angin Haramlahu ngaharam kehunya Abdul Shapollah ala nari ingat senaraka Wanu Wa lan tabi carusan saking kangjeing nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an q satunya kaje nabi kekola nga ka kengging nabi Mib tahul janah lailahaallah utawi konci nasawarga iku ucapan laaha ilallah Wa rawala al-musnad wa Anas Ana la ilaha illallah ing satune la la ilaha illallah samanul janati iku ongkos surga wa anu lantam saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi man lakona utesa iku lakona lukina iku lukina dan urukan ya seman dan urukan ya seman ing dal maut ing dalam mereka maut dan uruk urukan ing la ilaha illallah nah kalau maka yaseman ya seman al jannah taing surga wanulantam pecarasan saking kang kang jeng nabi saw alayhi salam la kiru mautakum punyaci ngawurkan sekabeh ing pirang-perangng arapmatikkabehkan laaiilahallah tuhiku nga runtuh kenyalailahallahba ing pirangperang dosaman kalau runtuhnya kalau ucap ya sahabatkab ya Rasulullah

Utai sapa wong iku kala dawuh ya man ing lafal la ilaha illallah napa asu maka ngamangfaatan ya lafal la ilaha illallah ya man yauman ing dalem jidina min dahri saking masa nikmat asabahu kang wis mekanan yo ya man kala dalika sedurunge ngucap lafal la ilaha illallah maapa barang asabahu kana ya mahu ya siman Wapil ihya kacatur dalam kitab ihya Qala nalika ya kan jeng Nabi alaih salatu wasalam Lawja ko ilun la ilahi Allah sadikun Biqui ardi dunuban gufirullahu dalika Lamun teka sepongkang ngucap ing lapa la ilahi Allah Hal yang teka kala anggawa dosa karena teka kala anggawa sagaribah tanah dunuban saking arah dosa atau dunuban saking arah dosanya gupiro maka dinampur lah kadu ya dalika apa dunuban wapihi aidon Wallahu a'lamu bimuradi

punya kurangta lambbul maca hadis tadi yaku gampangnya hattina hampir rata-rata sanimah sokk di mana lembabart jadi sanimahukakulajar nganggap gampang baik telok di manaan, telok di mumtadaan, telok di hobaran, telok di jawaban, telok di domiran, lah kaharti ya Padahal entah kita perasa daya sok emut pengandika abu ya cidahute abu sepuh lamun barang dahar kueh siriman tengenah di dahar nanti ngadar kue lomba sereman tengenah di dahana tapi lamun ngadar kitab lomba coretan tengenah dibacana. <laughs> lantaran itu orang masing-masing masing masing para sadaya ayo begitu beres kan arti pesantren langsung kawin langsung muruk kayak begitu ayo nyai papang helah ayajal menukullila kulinggara gaji 10 tahun negara gaji aya anu kajak hartta beleos dan jadi karyawan aya nasib iya. gitu entah langsung auruk, gitu. tapi akhir-akhir nama sokna he sok balik ingat kap karena hasil pondok itu Kembali kai ke mangus menang sepuluh tahun usaha cabak salahnya, salah cabak itu salah balik di kai mah mulai tadi ajar macam kitab hari kitab nabi nuh coretan mengenahan saja ditinggalkan sama puluh tahun nanti dibaca ayat coretan iya minimal bisa ngararaba persada ya lamun tak coretan mah sok bingung gitu sok bingung eta kuring <tik> nguping mama sepuh mama ya jeung mama sepuh ngaji coret kitabna lantaran keja gajah heret bakal ditimbang gitu coretan urang tenina kitab kejah bakal ditimbang semakin loba kitab dicoret tetap semakin gede berat timbangan karena kebagusan ya. jadi coret cuan mawa kita nah cuan tadi coret coret itu coret Eta ningali beberapa kita para sesepuh sim kuring kak ke keluarga yang kitab mama mama cigane di pasien tak ihya opat jilid ya anak totali bin opat jilid Terus kita nanta di jaloba eta. Eta ditinggalian kita mapinuh kucoretan, coretan. Pinuh ku coretan. Anu mawa. Ku budak leutik ke kabaca tah. Kitu kitab teh tapi dicoret bae terus. Pinuh kucoretan. Laju apa di panusnya Pakanya anak kitab na kita dia kamu kitakah jammuul Jawame ngajina menang di memasahaijerah Bandung eta kitab dua jil Nuh ku takdirran paraadaa gitu hebat untuk sombong beda jeng Kyai kuari pan hanyalah hanyalan tilok dicoret kitab nange, terus nyana kitab abah di abah holil, eta kitab ya Allah ya Robi penuh kucoretan. anu kataji para sadaya pribadus masantren di cigane, eta kobong bocor kobong bocor, Daya naik naik kaluhur. punyages keng karenang barang beres keng etanya la ayat kita nyempil begitulah dicocokkan kitab karena lay panasaran saja menungganggu gitu kan kitab kalau kalian disimpa karena layyu Di sana tak kitab dah. barang dibuka kitab naya ta Jamil sogir. Kitab naya sogir. Terus dibaca di luhur kan naya eh. berhidup di luhur itu di langitan. Al Mustaik Hadal Kitab. Tu bagus Ahmad Bakri bin Tu bagus Seda sempur pal prokarto, Ay, ya buka mbah itu je. <klihat> Aneh tak lah. Jamil sogir ke jamil sogir Di punya dicanda di kusim puring ada yangngnyi pur hujan dibuka kitapu ke pikir-piinn et terusana al mustustahiq hadal kitab tuh bagus Ahmad Bakri bintu bagus sayada semur paling Purakarta Oh hi, buka kita membah ke Tolong bawa omong tak kau kola. Dia asup kau tuai kan dalam jaka ni semua Tapi jaga sah ke? Kita ke? Di bawah kai Di sini bawah kau ni. seperti tinggalian kitab Jamu Bahkan pernah dibaca macam kitab Jamu sahir. Kitab nama macam nuk mama, nuk coretan oh nuk Ciri mubtadana, mubtadana. Hobar sini, hobarna. na. punya huruf ja alammun tikdiciici dan di mana-mana huruf ja pasti ngajarkan gitu pada tapi berian, Wal bumi lan, nangit, tulis lan, bumi gitu ya Allah ya Rob sagede walinya guru nantiakaB guru etak kitab anus kita barauhkucoretan

Bela Sunan Bohori Muslim, Nasai, Tirmidzi gitu. Tamat jeng kita berenggah hanya di buduhan coretan anak itu. Model kitab etata Patul Wahab etaku ulama kitab Patul Wahab bokatiru menang di Sodong di Kadung Garu Satamatan menang di Wetan Harta Sapotong Sapotong doang di Cisandri menang sahataman di ganti-ganti kitabnya etak kitab

alikna ku urang Bogor kipayatul akjar kurang ku Bogor hampir kita, sa -sa 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 tamata, Darinjem, nengena, itu beberapa kitab soktilokata mata dua arti luna ngannyanya sokubaturan tapi di bahasana-coretan itu artina ay maca kitab ngaji kitab cuan coret lumayan ditimbang kejaga di akhir peransaa nyaho salat tapi setitah ini malah kagak apa duha jangan ngedul kasebut sama kiai kiai lagi telok duha kasebut sama kiai kubatur kiai lagi telok witir witir lagi ngene bulan puasa doang sugan buka coretan mah rapi tidak tidaknya rumah gede amal terjaga di gitu waqa ngandi ka Kagjeng nabi ceganggjeng nabi Shallallahu Alaihi Wasallamirahaallah di Parentah aing cekangjeng supaya merangan manusia jallma kafir sehingga ulah diperangan lambun eta manusia kafir ngeskucap pun lapan lailahaha il, punya nalika perang Uhud Paman kangjen Raulu Sayyidina Hamjah terbunuh para sadaya di cinccang tekan tikettingali teka rupan gitu Kating cuma baik kepada Dina Curug di dalammona ayaah cinc di tangan sang, sang- Peres perang Uh di tangan kamana Mamankan yang

Sa'idina aling sang ancam bae. Di mana-mana papanggi aing ya jal mun ngabunuh Saidina Hamzah kuing pasti bakal dicincang deh Saidina Ali. Padahal nu mantak dicincang Saidina Hamzah di samping anjeunna laporan. Kakang jeung nanu mantak laporan samemeh perang Uhud. Saminggu deui jibril geus datang ka Kangjeng.

bahwawa kula cegangg-jeng kadatangan malakat Jibril orang teh bakal perang perang Uhud dengan orang eleleh ngncet dibril sajau maut nakah perang Uhud maka jalanman pertama bakal suka surga punton kanggengasanan lamun kula mentak panrekkesken kula pertamajalmu anu mau tinnda ke perhut jadi datang ke Kangjeng nyarita Kangjengpangrekkeskin pu ka Gusti supaya pula pa hanupang awala di ke perang Uhur Baul Makkidnyata itu lantaus yakin as surganhana doang orang ke ngaji etang ngajipan la monjalmu apa ke ngaji pasti asupuka surgana punya lantaranul itu cobaji orangal coba. <laughs> sahabat mah me terkes hayangpangana perahu lantaran ja masuk surga jallma maut ke ngaji itulah syahid aska surga ayah anu laporan te bebinya ka nyentulisan tulisan kadilah umpamana wayahna kulapang doakan kajah kabehan mempengaruhi hadir hayang paeh ngaji kuari gitu timbul ngaji sampai kain aku lecan hari maka laporan gitu para sana lalu laporan tinggal patah hawa ya orang ndung kabehan ya gitu mungkin termasuk sim ya allah, oh, hayang kadi ya allah oh, wah oh, hayang panjang umur tapi asup ke surga terus tak gitu umur hayang panjang tapi hayang asup hmm, pan kita kaya batang tak anu ngabunuh ke hamjah teh hamjah teh yang menyatakan syahadah syahadu ala Allah, itu anak ke Muhammad Rasulullahal bisa per datang membaca syahada etap pedang diaranangkan tepaskan karena manasaahada emang dipanahkan simpulin ceganggjeng kudum perangan jallmajalmak kafir itunya Bahagna putuskan kadinya sehingga lamun semaca kalimat syahadat eta sarungan dari pedang. Nah, itu para sadaya. Paida <tik> kauluha usimu minni di ma'hum amwalahu milabi Maka di mana mana jalmana semaca syahadah dah jaga raksa. simkuring dimakabeh darah te dikocorkan jangan bersaaha wamba hartalah diramas jangan bersaaha kecuali ayah hak tab dikocorkan darah negara hakna seperti kembali sos gitujal bunuuh Ki Umar berarti keluarga Umar benang kisos kasih jait etam hak masalah kisos- bendajahitlmahar wajib zakat efek keterinya jakat ayaah hakna benang dirampas ku muslimriin saukuran jakat paraadaawahhum Allah punya sabwannalmajallma <coughs> membaca syahada Allah dikembalikan kuma Guya Allah nah, nabinis simkuring kadatangan ku hijijal datang uh, simpuling kadatangan kujilma anunya manusia simkuring kadatangan kasihkuring hiji malaikat mungkin anu nyarupaan manusia minrobi utusan pangelan SIMkuring Pak waroni ngadongekaningje nabi me palingjibril pointen begitunya eta Jibril la mendatang kakangging nabi tidak sebagian riwayat soknya peken dih ya kalbi <tuh> Riki di teh hiji jalma di zaman Rasul pangkasep kasep na para sadaya ngarana kidi Hakalabi ulakanan kanan para wan nunggu seboga sarak lamuningal lamun ingal kalabi, kabeh Hakalabi kabeh itu lantaran fitnah merajalela kidi ya kidi teh sok diusir kukang yang berangkat ke Mesir kidi teh ayat di Mesir cina harita maka turun Mesir teh ep nuis turunandi malaikat ji bi kangjeng eta sok hampir rata-rata nyarupeakandiah kalabiin datanging malaikat jiwi anu nyarut anu nyarupekandiah kalabi utusan pangeran setiap kuring punya pak warron nga donging ketahjibil Kasimkuring cekanjeng kuma si donge nanyanak kaluka kallak saja mahnu maut bersyahada ashar sydat na Allahilahallah walah eta bakal surgajibir Muhammad ay utusan Gusti tus Kanj tettengah donge ke nyanya jalma anu berusahada itu kemudian maut sahabatdat nasyahu allaallahlahlma didongekan pukanji nabi kepada sahabat aya Wairkan nabi Abid Alghifariar Alfari punnten kangj Rasulul

Nah, punya kega bakal kasurga ke Ira kasurga anak nah permasalahan peralahan sar dosa maringlam mendikin cat dosa jinaela berarti diin cat <tankanals> jadi mampir hela karena neraka ya minimal seribu tahunan makudo lo para sada ya itu wakolan ini kakang ing nabi kakang ing nabi saja kuburan barjeng lalimla ilah ilah maut kabar aja tapi sok mencak dawam la ilah ilah kholasohullohu bakal disalamatkan kugus Allah jalma tersebut tina sentuhan api neraka alhamdulillah Allah karim ya yeah. malahan wasiat para ulama dina kita panyaritakeun dimana mana-mana jalma dina bungkus kain kapana ditulis la ilaha illallah jeung ayat kursi tidak ditulis Lailahaiallahari ayat kursi ditulis dinakain Kapana maka tak malaikat sijakwan yang deket jadi kuna namun ayat, ayat kursiku ulama prasaa ayat sesaudara pepahaman lamu ditulis tak maka sapiholma tulis maka sapi karena kain kapan eta hukumlah haram pang haram karena bakal tetap lapat tersebut tulisan di kain kapan bakal ke kotoran karena jisan haram nemantak wasiat mbak apa cigane ya ayah wasiat lamun maut kain kapan tulis Kula illallah wahdahu

punyalis kain kapan dewek lapan Laallah adalah kalah ayat kursi dan ditulisnya ulama keta kudu make Lailah kur saja tulis terusreng ayat beberapa pendapat ulama nyaritakan padilah heta itu bakal dijaga dirasa malaikat siksa ngowan ma artinya diselamatkan di barjah nah, alhamdulillah ya, dan wasiat paduh wasiat mama harta dibaca na harita sangga sang, -sang, -sang di kubur mama dibaca tawasiatna sabar belas tawasiatna dua kebet di harita Wakola ngadi kakang jeng nabi sallallahu alaihi wasallam cekang jeng nabi as adunas aripang bahagia bahagia manusia bisa pahati yaumal kama anu sababiah menang pitulung aing cekang rasul menang sapat aing ke di pe kiamat saeta man kola jalma anu sok maca lafala ilaha illallah gitu punya macana para hijiison ikhlasat tujuan naonan mu aya ketergantukan kanonon ikhlas gitujal tukangilahallah ikhlas hat gantar kekaitan karena naon terbuka <tuh> tujuan laon lilla hit alaba etalma pang bahagia bagaimanalmalah <tuh> nanti di kiamat bakal menang syaatkan jeng Alhamdulillah itu para sadaya si ikhlas Rabuka tujuan na hit Adapun dikirnamaganek dikir, dikir 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 eling bilsan untuk boga catatan saaba-sabasa kuat naba mangga gituu men ulama e ngaji e ngaji tanggih ceguru mangkolailah di dalamkan setiap salat kuat 10 kuat 100 kuat terus elingsan paraadanya mana gitu tapi ci ikhlas punya ayaahge okay, jallmadik me toreoh diwahbiingan gurugga ditagih loba mu taabaoh menang guru-guru 40 -guru toreko naksabaniya qdilia Sa Wahggangen inti nama bacaan nama etetawara sanajan nuetaeh tetap nyatan diillahi ta ara. punya supaya bagian akhirat na para sadetgucapilahilah pa, gumantungan kan urusan duda il na la, la cesan mobil 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 mobil, mobil atauka bagian akhirat nak. mobil doaan gitu Allah, 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 sawah, 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 atau ngan sawah doang gitu, doang aja uji gitu, ngan menang sawah doang, memantak ya terkula boga gurunya, cari tanah, jang, lamun ujang ngajarkan ilmu, gitu, wahasan, lamun ujang pidato tok, cari wasa sok ngomong ngan kita, lamun ujang pidah tok, wayahna ulah, neangan bayaran, bisi mama teka bagian akhirat gitu gitu para sadaya pernah ngomong nah aku itu pak lamun minta bayaran Atau ke mama teka bagian akhirat ya ujang itu boga akhirat gitu gitu para sadaya jadi numa antar lamun orang sok tukang dakwah tukang cara ulah sok minta bayaran lantaran nggaknyiap dua jamanggol kotan dibayar 5 juta sakit do lamun hayang lah yang bayaran akhirat nahka bagian urang teka bagian guru urang teka bagian gitu Nu mantap lah so bayar sabarbel dire syukurnya gitu itu Kau mau tahu barang dibayar lima juta kurang 5 juta di mentede kepemnitya kita ke lol dan begitu karena mau menang akhirat mau amal mau teka bagian guru guru lagi. Hehehe. Enggak, panitia Nanti panitia lebih calakan daripada Kiai nak deh. Batu kepan bukan anak pemajikan daripada pasya jeng pemajikan di imah. gara-gara tadi ampok panitia ku haji uci.

orang yang teka guru-guru orang yang teka bagian ganjaran. Jadi kudu kholison mukhlison kudu ilahi ta'ala. Wa qala ngadika Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, cek Kangjeng Nabi man mata huwa ya'lamu. Ala ilaha illallah dakhal jana. Jalma menjelang maut. Begitu menjelang maut, ya'lamu ngayakin geus teu bisa ngomong ya'lamu mah. Ya Allah mau bisa ngomong, gus bisa ngomong merasa daya. Tapi ya Allah mau ngayakin ke dina hatena membaca la ilaha illallah asup ke surga eta beda nak itu lamun man kola man mata atau nan mangkana akhiro umrihi la ilaha illallah punyaang bisa ngomong kehir hayat namaallah I e, barang baca bisa nges kaku lidah na mata nges lembat tapi nyawayan kene tapi yalah yakin kedinahati gitu Di hatitan ngucapkanhati Lailahhirallah Muhammad Rasulullah jalma tersebut bakal asupkah suga para sadek maut na khusullotimah maka mawa iman mawa islam alhamdulillah nah itunya ke perang pan gitu mah ijudis yang setan dan daratan dan kodak para wan usban tampe santik usban bin malik radiyallahu anhu ngandik kaki usban parantos berangkat pagi-pagi rasul dongkap kasim kuring cekki usban barang doa ke langsung nanti kakak simkuring Kuring Rasul Hai usban mual pisan-pisan di cumponan hiji hamba di poek kiamat anu sok dek ngecana padla illallah macana ya betaki bihi wa biha wajah Allah Dinamacana nangan nengan karidon Allah lain nengan pakaya lain nengan dunia lain nengan kapangkatan ila di cumpona kelak punya Haru diharamkan kalau jalma tersebut kas sentuh pua pinaraka Alhamdulil hmm. had Rasulullah rasul uh, kon surga Lailahaiallahmunjal lapan Laallah sajanya lapokoku dosa gede dosa lettik asal ulah jatuh kanaka kuran karena pemutadan dan terbaik bakal buka konca aska surga walaupunrada hublak di negara Kan paraa ngariwaatkan sajagucapati ng hargaa atau ongkos surga jadi ongkos surga Lailahaiallah en ongkos kaswarga nampi hadis sayagil Rasul punya Raul sahajallma dina menjerang motna diurkan kulapan Lailahoh kemudian nurutan di nurutan dilis sanana suka surga suka surgaul ke hadis mauilah burukan kujen kabhan jallmajalmak noek maut arti kelongan arajan kabeh urukan lapan la ilaha il, karena hikmah nak la ilallah bakal ngaruntuhkan karena sakabe dosa runtuhnya oh lu ngucap sahabat ya rasulullah malam malam tajal mak macak la ilallah, selama hirup na dawam ta sholat penting siang malam sore terus dan terus ma macak la ilallah mu lebih ngemagtken kanan dosa Wah adamu lebih ngaruntuh ke kanan dosa mudah-mudahan ulangnya Hidayah kalauja Kenjal ma ahli lailahaiallah maut na urang waca lailahaioh jaga dikht dikumpul kejangjal majal ma ahli lailahai Wabih mustahil al-bajar Wallahu alam